yang ngajar, tapi itu contoh bahwa ketika guru mengajarkan dengan cara seperti itu, ya anaknya stres gitu ya. Dan ini ada bu fakta, saya pernah tahu anaknya sampai stres, ini di level TK, di salah satu, padahal sekolahnya mahal di Surabaya, salah satu sekolah yang mahal juga. Nah, anaknya stres lalu belajar di tempat saya, itu